Tuh Nasil Makbul Gogi TV. Di video kali ini gue mau ngajak kalian untuk makan bareng sekaligus sedikit nge-review aja ya. Jadi sebenarnya gue udah pengen banget datang ke nasi kapau langganan ini bulan Maret. Cuman karena pas itu lagi mulai-mulainya rame tentang social distancing, jadi makanya kita nggak datang ke store-nya langsung. Jadi kali ini baru gue ada kesempatan untuk nyobain si nasi kapau langganan ini. Nasi kapau langganan ini adalah nasi kapau punyanya salah satu penyiar radio favorit gue juga, InFM, dan gue suka nonton channelnya juga. Langsung aja kita makan bareng pakai nasi kapau. Tapi di sini gue cuma beli dua menu aja. Menu andalannya itu tambusu sama si ini apa namanya, belut goreng. Ya kan, langsung coba aja. Oke, ini dia ya, untuk packagingnya cukup premium. Terus di sini dalamnya ada lauknya, ada sambal ijo, ini ada kayak keripik singkong, sama ada daun singkong, dan ini ada nasinya juga, sama ada alat makan, sama ada ini smart towel, kayak tisu basah gitu ya. Tapi kali ini gue makannya mau di sini aja, di pakai daun basah. Jadi ini nasinya. Oh iya, jangan lupa cuci tangan dulu ya. Tadi gue udah cuci tangan. Ini sambal hijaunya ya. Sini ada nangkanya. Sama ini ada tambusunya. Cuman ada yang gak gue suka di sini, ada petenya. Oke, langsung aja kita makan. Jangan lupa sediain makanan kalian juga, temenin gue makan bareng. Sebelum makan, kita baca doa dulu. Bismillah. Ini dia tambusunya. Ini nasinya. Ada suara anak gue lagi ngoceh-ngoceh. Bumbu dan santannya berasa banget. Sebenernya gue sih nggak bisa ngebedain yang mana nasi kapau atau nasi padang sih. Belutnya masuk aja ya. Oh ya, untuk harga satu kotak nasi kapau langganan sama lauknya itu, tadi gue pilih menu yang tambusu itu sekitar 41.000. Kemudian untuk belut gorengnya 20.000-an. Cukup worth it sih, standar untuk ukuran sekelas restoran Padang ya. Thank you.
Jadi kalau buat kalian yang mau nyobain nasi kapau langganan ini, kalian bisa order aja di Ojek Online, atau kalian bisa pick up di ini ya, di daerah Bangka, ini Jalan Bangka, Kemang. Tapi kadang si ownernya, si Kemal, suka ngadain just tip. Kalian juga bisa ikutan. Kalian bisa cek aja di Instagramnya. Ini isi dari kampusnya padat banget. Terus ini digigitnya juga nggak yang kenyal banget gitu. Ini enak. Karena gue pernah makan nasi padang pakai tambusu. Tadi kayak masih karet gitu. Belutnya juga gurih. Oke, sambil gue selesaiin makan gue, sekian dulu review gue ya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Kalau nggak suka, tinggal di dislike aja. Tapi jangan lupa juga buat kalau suka, subscribe ya. Sekian dulu dari gue, Adi. Ini hasil Makbul Gogi TV. Pamit. Assalamualaikum.